Pengajian Matan Zubat dah pun berada di konti Kim FM. Tamu kita yang sabar minggu tak pernah jemu-jemu berkongsi ilmu. Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita nak menyambung Matan Zubat kita untuk bab mandi, ya, kita nak kongsikan juga antara mukadimah terlebih dahulu daripada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih DJ bertugas di Nur Hayati Parhadi. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما digelar sebagai hibrul ummah, ulama kepada umat ini, digelar sebagai raisul mufassirin, ketua kepada sekalian ahlu tafsir. Beliau memiliki ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqah, ilmu lughah, memimpin pengajian di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Rasulullah. Saat baginda wafat, beliau masih kecil, berumur lebih kurang belasan tahun. Apakah rahsia Sayyidina Abdullah bin Abbas memperolehi ilmu? Yang pertama, rahsianya beliau adalah orang yang berkhidmat kepada gurunya. Beliau, antara tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ialah menyediakan air untuk bersuci, berwudu untuk Rasulullah. Keluar sahaja baginda daripada bilik air, air telah tersedia. Sekali Nabi telah berdoa untuk beliau, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah, berilah kefahaman agama kepada dia. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan ilmu tafsir ta'wil kepada beliau. Wahdihi ila sawa'is sabil, dan tunjukkanlah beliau ke jalan yang lurus. Inilah perkara yang sepatutnya didambakan oleh penuntut ilmu, meraih doa yang ikhlas daripada mulut dan hati ustaznya. Apabila satu orang anak murid telah terkena keberkatan doa gurunya, insya-Allah ilmunya itu akan diberkati. Yang kedua ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas mempunyai adab yang tinggi. Walaupun kedudukan beliau ialah ahlul bait daripada keluarga Rasulullah, sepupu Nabi, anak kepada Abbas, pak cik Nabi. Namun apabila beliau datang belajar, beliaulah yang akan menunggu gurunya. Beliau duduk di hadapan rumah gurunya, tidak mengetuk pintu pun, tunggu sampai guru keluar. Kadang-kadang dalam waktu angin kuat, debu banyak, habis muka seluruh tubuhnya berdebu, namun tidak mahu menyusahkan gurunya dengan mengetuk pintu. Ada orang bila dihantar soalan kepada seorang ustaz dan ustaz tu lambat jawab, dia marah. Lambat jawab, dia kata. Ataupun kerana seorang ustaz itu terlalu sibuk dan tidak bersedia berjumpa dengan dia, maka dia kata sombong. Ini bukan akhlak dan sifat seorang murid. Akhlak sifat seorang penuntut ilmu menunggu. Jadi Abdullah bin Abbas mempunyai adab yang tinggi. Dan beliau sendiri menyatakan, bila ditanya, ataupun beliau menyatakan, aku mendapat ilmu dengan dua perkara. Yang pertama, dengan lidah yang sering bertanya. Dan yang kedua, dengan akal yang sering berfikir. Berfikir dan bertanya. Berfikir dan bertanya. Maka inilah jambatan dan rahsia perolehan ilmu yang dimiliki oleh Hibrul Ummah
Raisul Mufassirin Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau direzekikan oleh Allah, kita semasa pergi ke umrah, kita pergilah ke Taif, dan di sanalah maqam, tempat persemadian Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagi meneruskan bicara kita pada hari ini, kita masih lagi berada di dalam babul ghasl, bab mandi. Dalam bait syair yang ke-162, apa kata pengarang? Wa yu'raful maniyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in aw 'ajin. Maksudnya mani dapat diketahui dengan kelezatan ketika keluarnya dan dengan baunya yang menyerupai bau putih telur atau bau adunan tepung. Salah satu daripada mujibatul ghusli, perkara yang menyebabkan kita wajib mandi, ialah keluar mani. Ia boleh berlaku kepada lelaki dan ia boleh berlaku kepada wanita. Yang keluar daripada kubul seseorang itu pelbagai jenis air. Ada air kencing, ada air mani, ada air madhi. Maka perlu ilmu untuk kita bezakan, supaya kita tahu yang ini kita kena mandi, yang ini kita tak wajib mandi. Maka dalam kitab fiqah disebut tanda-tanda membezakan antara air mani dengan selain daripada mani. Apa kata pengarang Matan Zubat? Wa yu'raful maniyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in aw 'ajin. Dikenali, dapat diketahui al-maniyu akan air mani, bil ladzati hin, dengan rasa lazat ketika khurujihi, keluarnya ia air mani. Dikenali pertama dengan rasa sewaktu keluarnya ia, dan yang kedua baunya. Jadi baunya dikenali dengan bau. Bau seperti apa? Seperti tal', warihi tal'in, seperti bau mayang tamar. Jadi kita pun tak pernah bau mayang tamar tu macam mana. Kalau tak pernah bau mayang tamar tu macam mana, jadi bau air mani ini juga seperti adunan tepung. Maksud adunan tepung yang berair, dia ada bau, itulah lebih kurang baunya air mani. Jadi satu orang tu dia perlu bezakan. Kalau dia tak dapat bezakan, dia akan jadi ragu, saya nak kena mandi ke ataupun saya tak kena mandi. Oleh kerana itu dalam kitab dia sebut ciri-ciri untuk mengenali air mani, daripada segi warnanya, daripada segi kepekatannya, daripada segi rasanya. Maka disebutkan ciri-ciri ini supaya dia tahu, oh yang ni bukan. Sebab sifat-sifat yang disebut dalam kitab sebagai sifat air mani itu tidak ada. Pada bait syair yang seterusnya, wa man yashuk hal maniyun zahara Au huwa madhiyun baina dhaini khuyira. Maksudnya, dan siapa saja yang ragu-ragu apakah yang keluar itu mani ataupun madhi, maka dia boleh memilih antara keduanya. Wa man yashuk, dia syak, dia tengok kat seluar dia macam ada kesan, namun dia ragu, meh macam mani tapi rasa juga macam madhi. Wa man yashuk, dan barang siapa syak ia man hal adakah maniyun zahara, adakah air mani yang zahara keluar, au huwa madhiyun, ataupun yang zahir itu ialah air madhi. Apa dia nak buat? Dia pertama sekali yang dia nak kena buat, dia tu sendiri tahu tak, ada belajar tak perbezaan antara air mani dengan air madhi? Dia belajar. Kalau dia tak belajar, dia kena tanya dulu. Kalau dia belajar, mungkin dia tidak akan mengalami sebarang keraguan. Oleh kerana dia tak belajar, maka datanglah keraguan pada dirinya. Dia belajar, tetapi mungkin oleh kerana dia telah melekat di pakaiannya, tidak dapat pula dia nak membezakan secara yakin
adakah yang ini air mani ataupun sebaliknya, maka apa jawapannya, apa solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita akan jawab begini: wa man yashuk hal maniyun zahara aw huwa madhiyun baina dhaini khuyra, baina di antara dhaini kedua-duanya, khuyra diberi pilih akan dia. Diberi pilih. Kalau dia rasa, kalau dia nak pilih ini air mani, maka jadilah dia air mani. Begitu mudah aja dia punya hukum dia. Kalau dia nak pilih ini air mazi, maka jadilah dia air mazi. Okey, kalau dia pilih ini air mani, maka apa perlu dia buat? Dia kena mandi. Adakah dia kena basuh? Tidak wajib basuh sebab dalam mazhab Syafi'i air mani bukan najis. Kalau dia pilih ini air mazi, apa yang dia kena buat? Dia kena basuh seluar dia. Misalnya, kain dia, misalnya. Dan adakah dia kena mandi? Tidak perlu kena. Tidak perlu mandi. Itu yang dimaksudkan baina dhaini khuyra, di antara salah satu dari keduanya. Maknanya mazi ke ataupun mani, dia diberi pilihan, khuyra diberi pilihan akan dia. Jelas. Seterusnya, pada bait syair yang ke-164, cara mandi junub. Ini penting. Cara mandi junub ini penting. Apakah rukun dalam mandi junub? Kata pengarang, wal fardhu ta'mimun li jismin zahara sya'ran wa dhufran mambitan wa bashara. Maksudnya adapun fardunya mandi adalah meratakan badan yang zahir, baik berupa rambut, kuku, tempat tumbuhnya rambut dan juga kulit. Wal fardu. Ini kita nak belajar ni rukun mandi wajib. Wal fardu, dan bermula fardunya. Fardu mandi ni ada berapa? Ada dua. Pertama, niat. Yang kedua, meratakan air seluruh badan. Mudah aja, kita dah belajar daripada sekolah rendah. Wal fardu ta'mimun li jismin zahara sya'ran wa zufran mambitan wa bashara. Di sini dia sebut terbalik. Dia sebut yang pertama meratakan air. Jadi dia sebut terbalik ni bukan kerana urutan, tapi untuk menyelaraskan syair sahaja. Urutannya niat berserta dengan meratakan air seluruh badan. Yang pertama wal fardu. Fardu yang pertama ta'mimun, menyeluruh. Menyeluruh seluruh anggota yang zahir, iaitu meratakan air. Kita mandi ni kita hanya wajib basuh anggota yang zahir sahaja. Sama ada anggota yang zahir itu bulu ataupun kuku ataupun tempat tumbuhnya bulu ataupun kulitnya. Tapi dia punya point dia, yang kita kena wajibkan, kenakan air ni hanya anggota yang zahir sahaja. Anggota yang tak zahir tak wajib. Okey, kita nak cerita anggota yang tak zahir ni, yang tak wajib masukkan air. Dalam mulut. Dalam mulut tak wajib dimasukkan air, tapi disunatkan. Macam mana kita nak bezakan batas dalam mulut dengan luar mulut ni? Kita tutup mulut secara normal, bukan kemam. Ini tutup dengan getap kan. Jadi kita tutup mulut dengan normal. Kawasan yang nampak ni, bibir, daripada bibir, merah bibir ni, yang ini adalah zahir. Masa mandi mesti dikenakan air. Yang belakang tu yang tak nampak masa kita tutup mulut, maka itu kira apa? Itu kira batin. Tak wajib sampaikan air, namun disunatkan. Apalagi yang kita kira kawasan batin, dalam hidung. Yang luar hidung belum masuk lagi dalam lubang, yang itu semua dikira zahir. Masuk dalam lubang hidung walaupun pada pangkal permulaannya, itu dah dikira batin. Tak wajib kenakan air, namun disunatkan. Yang tak wajib kena air lagi ialah dalam biji mata. Biji mata, satu orang tak wajib mandi junub masukkan air dalam biji mata dia, kerana biji mata itu dalam masalah ini dikira sebagai apa? Batin. Anggota batin. Mana lagi? Kena cermat.
lipatan-lipatan. Jadi yang ada berlipat-lipat-lipat tu, maka dia kena masukkan air bawah lipatan, pastikan. Oleh kerana itu disunatkan digosok, biar air tu rata seluruh badan. Kalau dia punya badan ada selulit-selulit yang berlipat-lipat itu pun, masukkan air pada kawasan tersebut. Dan kalau kuku dia panjang, pastikan air masuk bawah-bawah kuku, pastikan. Ha, kalau ada sebarang benda yang melekat ke atas tubuh yang menghalang air, hilangkan. Ha, dan kaki-kaki dia yang pecah tu, maka masukkan air pada bahagian celah-celah yang zahir. Wajib. Ha, hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Kadang-kadang kuku kita ni tertekan, terlipat, maka kita pastikan air masuk di bawah kuku tersebut. Mana lagi bahagian yang mungkin kadang-kadang kita alpa, iaitu lipatan-lipatan pusat. Ha. Jadi lipatan-lipatan pusat. Pusat kan dia berlengkak. Jadi dalam lipatan tu, jadi kita tonyoh sikit supaya air masuk juga ke dalamnya. Dan lagi bahagian yang mungkin dialpakan ialah bahagian dubur seseorang. Oleh kerana itu, apabila satu orang mandi wajib, maka dia kena kenakan air. Dia wajib sampaikan air pada bahagian duburnya. Bahagian mana yang wajib kenakan air? Iaitu bahagian yang kalau dia duduk mencangkung, bahagian dubur tersebut terbuka, maka itulah bahagian yang dia wajib sampaikan air. Sebab tu orang kata kalau mandi junub dia kena duduk. Apa maksudnya? Kerana kalau dia tak duduk, mungkin kemungkinan besar air tak sampai ke bahagian tersebut. So maka dia perlu duduk, dia perlu duduk untuk sampaikan. Dan begitu juga dengan wanita, dia kena menyampaikan air di bahagian kubulnya, bahagian yang kalau dia mencangkung maka kawasan itu akan terbuka, maka air perlu disampaikan ke sana. Jadi inilah yang dimaksudkan tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap satu helai bulu ada tuntutan junub. Ha, jadi hati-hati untuk perempuan yang rambut panjang, pastikan air kena pada setiap helaian rambutnya. Kalau dia pakai tocang, dia kena buka tocang dia. Kalau dia pakai tocang, dia kena buka tocang dia. Sekiranya tocang yang dipakai itu menyebabkan air tak menyerap masuk, wajib buka. Ha, kalau air menyerap masuk, tak apa, tak perlu buka. Dia cucur daripada luar, air boleh masuk. Tapi kalau air tak masuk, melainkan perlu dirongkaikan tocang tersebut, maka wajib dirongkaikan tocang tersebut. Ingat sabda Rasulullah, tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap helai bulu itu ada tuntutan junub. Oleh kerana itu dikatakan Sayyidina Ali rambutnya botak. Sebab apa? Mudah nak mandi junub. Ha, kalau rambut panjang nanti payah pula. Ha, takut ada rambut terlepas, mudahnya botak. Tapi untuk laki je lah, perempuan tak boleh. Ha, perempuan tak boleh lah, dia balik rumah botak, suami dia kata kenapa botak, memudahkan dia untuk mandi junub. Tak boleh. Ini hanya untuk kaum lelaki sahaja, dan menjadi antara amalan Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Tengok sekali lagi apa kata pengarang, wal fardu, dan bermula kefarduan dalam mandi junub, ta'mimu li jismin zahara, meratakan seluruh jisim yang zahir. Ha? Sya'ran au zufran, mambitan wa bashara, sama ada bulunya, sama ada kukunya, mambit tempat tumbuh bulu, dan semua kulit-kulit yang ada atas badan kita ini, maka semua bahagian itu wajib disampaikan air. Itu yang pertama. Yang kedua ialah niat. Wa niyatun bil ibtida' iqtaranat kal haidhi aw janabatin ta'ayyanat. Maksudnya ada niat yang disertakan dengan permulaan mandi, seperti menentukan mandinya untuk haid ataupun junub. Niat. Wa niyatun bil ibtida' iqtaranat kal haidhi au janabatin ta'ayyanat. Niat. Ha, semua orang tahu bila nak niat ni mandi junub, masa air mula-mula kena tubuh, waktulah kita niat. Mudah aja. Waniyatun bil ibtida', dan niat itu
bil ibtida pada permulaan iqtaranat beserta ia. Beriringan tu air kena, maka kita dah mula niat. Pertama sekali air tu sentuh badan kita, maka waktu itulah kita niat. Jadi itu yang kadang orang tu jadi was-was, dia punya target tak jadi. Dia mandi bawah shower, jadi dia letak kepala dia bawah air shower. Dia letak, oh dia rasa dia letak dulu baru niat. Dia tarik balik. Dia letak balik. Oh dia kata niat dulu baru letak. Jadi dia main letak tarik, letak tarik. Sepatutnya tidak perlu buat begitu. Kita duduk je bawah shower, kita niat. Sudah memadai. Tak perlu kita nak tarik, letak balik, tarik, letak balik. Tak perlu. Kita letak kepala kita bawah shower. Bila air kena, kita niat. Maka maknanya niat kita telah sempurna. Waniyatun bil ibtida'i qtarana. Nak niat apa? Kalau perempuan tu contohnya dah selesai haidnya, niat haid. Sahaja aku mengangkat hadas besar, boleh. Sahaja aku mandi haid pun boleh. Sahaja aku mengangkat hadas haid pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kalau dia kena junub, maka sahaja aku mengangkat hadas besar. Sahaja aku mandi junub. Sahaja aku mandi wajib. Itu semua boleh. Sahaja aku mandi wajib. Dia tak sebut pun mandi haid ke, mandi janabah ke, tak apa. Sahaja aku mandi haid, boleh. Sahaja aku mengangkat hadas haid, boleh. Semua boleh. Tak ada masalah. Ya. Tapi niat tu kena betul. Kalau dia haid, dia jangan niat junub. Kan? Kalau dia junub, maka dia kena niat junub. Dia jangan niat haid. Itu yang dimaksudkan ta'ayyanat. Kalau dia niat, maka dia kena niatkan. Oh, ini mandi haid. Bahkan kalau dia nak mandi nifas, maka dia niat ini mandi untuk hadas hadas nifas. Itu cara berniat untuk seseorang itu mandi wajib. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz untuk penerangan pada hari ini dari bait yang 100 yang ke 162 hingga 165. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Bagi sahabat-sahabat yang ada pertanyaan, persoalan, boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500 ataupun di WhatsApp kami di 0129004004. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini menerusi tahsinul ibadah. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi pengajian Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti IKIM FM. Ada yang bertanya macam mana nak dapatkan buku ni ustaz ya. Tapi anda rakan pendengar yang mana nak dapatkan rujukan buku Matan Zubat ni, ustaz berkelipkan kot. Boleh dapatkan di IKIM sebenarnya. Anda boleh dapatkan buku Matan Zubat dan kalau di Facebook IKIM FM nampak tu Matan Zubat, anda boleh dapatkan di IKIM. Nanti boleh berhubung PM tepi insyaAllah. Kita sambung lagi ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini untuk bab mandi. Kita nak raikan sahabat-sahabat pendengar kita yang membuat persoalan talian di 0362051500. Kita mulakan terlebih dahulu dari Sabah. Kita ada Encik Yatim, silakan untuk soalannya. Kemustan, apa hukumnya mandi ada sebutan dalam pandas dan bolehkah kita gotok kubur dan tubur kita waktu mandi wajib? Okay, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan ni ada dua soalan. Pertama, apakah hukum mandi wajib di dalam tandas? Dan yang kedua, mandi menggosok kubul dan dubur ketika mandi wajib. Jadi ada pun hukum mandi lah secara umum, mandi wajib ke ataupun mandi sunat. Sebahagian ulama mengatakan berdasarkan ada hadis yang Nabi larang satu orang dia dia mandi di tempat yang sama dia buang air. Dia mandi di tempat yang sama dia buang air. Jadi kerana mandi di tempat yang seperti itu akan menyebabkan ataupun tempat terbitnya was-was. Tempat apa? Tempat terbitnya was-was. Jadi oleh kerana itu mereka mengatakan hukumnya adalah makruh berdasarkan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sebagai tempat terbitnya was-was? Kerana mungkin najis yang ada pada kawasan tersebut akan kena pada badan kita, lalu kita jadi ragu-ragu, takut ni yang terpegecik ni air daripada
daripada tandas yang kotor misalnya dan seumpamanya. Dan sebahagian ulama mengatakan harus sekiranya kawasan tempat buang air yang kita mandi itu mempunyai saluran yang bagus, macam zaman sekarang, saluran yang bagus yang akan tidak akan mengekalkan najis kita di lantai. Bila kita buang terus dia masuk dalam saluran dan dihilang. Maka tidak ada sebarang kemungkinan untuk najis itu kekal dan terpercik pada diri kita. Dan sebab tu dia ada dua hukum, sebahagian ulama mengatakannya makruh dan sebahagian ulama mengatakannya harus. Jadi kalau kita ada pilihan, maksudnya kita ada tempat yang berbeza. Sekarang ni tandas dicampur dengan bilik mandi. Kan? Kalau kita ada pilihan, maka sudah tentu yang terbaiknya kita mengasingkan tempat kita mandi dan tempat yang kita membuang air. Dan sekiranya kita tak ada pilihan, maka kita boleh mengambil keharusan yang disebutkan tadi. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan adakah boleh satu orang menyentuh kubul dan duburnya ketika mandi. Jawapannya boleh, tak ada masalah apa-apa. Bahkan antara perkara yang kita mulakan ketika mandi wajib, mula-mula sekali apa kita buat? Kita membasuh kemaluan. Itu yang mula-mula sekali. Membersihkannya mungkin daripada air mazi, membersihkannya mungkin daripada air mani dan seumpamanya, bersihkan dahulu. Jadi kalaulah berlaku menyentuh kemaluan ketika kita mandi, tidak menjejaskan sah ataupun tidak sahnya mandi junub kita. Tinggal lagi lepas kita mandi junub, kita perlu mengambil wuduk baru. Tak boleh berpada dengan mandi wajib yang kita kerjakan, bahkan perlu disusuli dengan wuduk itu. Kalau semasa kita mandi junub kita ada buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz. Sahabat kita di WhatsApp Bikin FM, ustaz bertanyakan soalan, kata soalannya tentang suami isteri, contohnya bila bersama dengan isteri tapi air mani tak menjadi keluar, adakah diwajibkan mandi hadas besar ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innamal ma'u minal ma', hanya sahaja mak iaitu air mandi, minal mak kerana air kerana air, maksudnya kena mandi kalau ada keluar air. Tapi hukum ini telah mansukh. Pada peringkat pemula Islam, mandi wajib hanya wajib dikerjakan apabila telah berlaku keluar air mani. Tapi kalau satu orang itu bersama dengan makna telah memasukkan zakar ke dalam faraj, cuma tidak berlaku keluar air mani, itu je tak berlaku. Tapi memasukkan zakar ke dalam faraj telah berlaku, maka wajib mandi. Kita dah belajar salah satu daripada perkara yang mewajibkan mandi ialah memasukkan hasyafah zakar ke dalam faraj walaupun air mani tidak keluar. Tetap wajib mandi, yang laki pun wajib mandi, yang isteri pun wajib mandi. Baik, ustaz, kalau keluar air mazi, batal ke puasa kita? Adakah batal puasa kalau keluar air mazi? Tidak. Keluar air mazi membatalkan solat, membatalkan wuduk, tetapi tidak membatalkan puasa. Baik, lagi soalan sahabat kita ni ustaz, tanya soalan, boleh kita mandi dulu bersihkan badan dengan sabun baru mandi hadas ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mandi yang kita buat ni, dia akan jadi dia akan jadi mandi wajib dengan niat. Kalau satu orang tu mandi berendam berjam-jam, kalau dalam hati dia tak ada niat untuk mandi wajib, tetap tidak dikira mandi wajib. Dia kena ulang semula. Jadi tak ada masalah. Satu orang dia nak mandi bersihkan badan dahulu, kemudian dia dia barulah mandi wajib. Tak ada masalah. Cuma di situ mungkin akan menyebabkan masalah penjimatan air lah pula. Kalau dia boleh sekalikan mandi junub dengan mandi bersihkan badan, mengapa tidak disekalikan sahaja? Baik, kita ada soalan daripada sahabat kita di talian dari Kedah. Puan Ani, silakan soalannya Puan Ani. Saya nak tanya,
apa hukumnya mandi wajib dalam tandas yang tertutup tapi dalam keadaan yang berbogel? Saja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya ialah apakah hukum mandi dalam keadaan tidak berpakaian? Ha, jadi ustaz saya masa kita belajar dalam bahasa Arab berbogel ni uryanan. Jadi kata kita terjemah tidak berpakaian. Jadi nampak macam molek sikit terjemahan tu. Jadi maksudnya dalam keadaan tidak berpakaian tetapi di dalam kawasan yang tertutup, maka hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Baik, soalan sebab kita ni ustaz kata maknanya cara tata cara mandi wajib lah ustaz kata. Sebab dulu gurunya pernah kata kena ratakan air 3 kali ustaz. Maksudnya kena ratakan air 3 kali. Dan soalan kedua dia kata pernah terbaca kitab sunat kita ambil wuduk dahulu, selepas tu nak ratakan air bermula dari bahagian kanan kemudian bahagian kiri. InsyaAllah pada bahagian-bahagian ataupun pada bait-bait syair yang mendatang akan disebut kaifiat dan tata cara sempurna dalam mandi wajib. Tapi kita juga boleh sebut sepintas lalu, jadi mandi wajib ini dimulakan dengan satu orang membersihkan kemaluannya daripada sebarang kekotoran dan najis, kemudian diambil wuduk dengan sempurna, basuh semua sekali termasuk kaki. Dia mulakan apa? Maka dia mulakan kepala dahulu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, mulakan kepala, bahagian rambut. Jadi kita ambil air, letak dan kita ratakan sehingga air masuk ke usulus syari, sehingga ke akar-akar, ke pangkal-pangkal rambut. Jadi ambil air, kita letak di kepala dan kita ratakan supaya berlaku penjimatan air, khususnya bagi orang yang rambut panjang. Kemudian kita selesaikan basuhan muka 3 kali, barulah kita basuh badan. Jadi badan ini mulakan dengan kanan. Yang wajibnya sekali je. Kena tu tidaklah. Jadi ditanya soalan tu, ada mengatakan kena 3 kali. Adakah kena tu maksudnya wajib? Kalau maksudnya wajib adalah tidak benar. Sekali sahaja yang wajib, 2 lagi adalah sunat. Jadi kita mulakan dengan kanan. Mulakan dengan kanan bahagian depan. Mulakan bahagian kanan bahagian depan sampai kaki. Kemudian kanan bahagian belakang pula sampai kaki. Kemudian kiri bahagian depan sampai kaki, kiri bahagian belakang sampai kaki. Begitulah kita buat sebanyak 3 kali. Dan adapun orang yang mempunyai lipatan-lipatan, dia mengambil berat, berhati-hati supaya air itu juga masuk pada lipatan-lipatan tersebut. Baik, kita nak raikan lagi rakan kita dari Bandar Saujana. Kita ada Puan Farida. Silakan Puan Farida untuk soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya ada anak usia 20 tahun tapi masalah nak mandi haid, nak mandi selepas haid tu, tapi masalahnya haid tu dia berhenti pada 7-8 hari macam tu, tapi dia masih ada warna-warna yang menyebabkan dia terpaksa menunggu sampai hari ke-15. Bagaimana nak dikira tu Ustaz? Bila patut mandinya? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. InsyaAllah lepas bab mandi kita akan belajar bab tayamum. Lepas bab tayamum kita akan belajar babul haid, berkaitan dengan haid. Dan persoalan ini sangat penting untuk dipelajari oleh kaum wanita. Seorang ibu nak ajar anak dia, ayah nak perlu ajar isteri dia dan anaknya. Maka darah haid ni ada 5 warna. Ada berapa warna? 5. Ada 5 warna. Kalau ada salah satu daripada 5 warna ni, masih kita kira haid. Yang pertama aswad, iaitu hitam. Yang kedua ahmar, iaitu merah. Yang ketiga ashqar, iaitu dia warna merah cair. Yang keempat asfar, warna kuning. Dan yang kelima akdar, kekeruhan. Selagi dia punya darah itu ada lagi hatta keruh, maksud kalau dimasukkan kapas ada coklat keruh, maknanya
wanita tadi ataupun perempuan tadi masih dikira berada dalam uzur. Jadi tak ada masalah. Kalau darah tu berhenti, seperti soalan yang dinyatakan, berhenti tu dengan makna warna merah tak ada pada hari yang ketujuh. Tapi ada lagi warna keruh-keruh, kuning-kuning, itu sebenarnya masih lagi dikira sebagai darah haid. Maka dia kena tunggu sampai bila? Dia kena tunggu sampai 15 hari. Kita belajar sekurang-kurang haid 24 jam. Sekurang-kurang haid ialah 24 jam dan selama-lama haid ialah 15 hari. Jadi kalau warna itu masih ada dalam lingkungan 15 hari, maka tak ada masalah. Itu masih darah haid. Dia tunggu. Memang tunggu. Yang ada masalah ni kalau lebih 15 hari masih ada lagi, barulah kita akan bincangkan. Mm-hmm. Yang selepas 16 itu, adakah dia darah haid ataupun bukan. Jadi seperti soalan tadi, kata terpaksa menunggu sehingga hari ke-15. Ya, dia perlu menunggu, dan kerana dia sebenarnya masih berada dalam hari-hari haid, iaitu dalam lingkungan 15 hari. Baik, kita nak ingat lagi soalan daripada Kuala Lumpur pula. Kita ada Encik Muhammad. Silakan Encik Muhammad soalan. Saya nak tanya berkenaan dengan niat. Sebab biasanya orang, masalah orang yang mandi wajib ni sebab dia musuhan niat. Jadi untuk mudah faham pasal niat ni macam mana? Maknanya niat tu kena sebut dalam hati satu-satu ataupun macam mana? Pendapat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia untuk niat ni mudah aje. Kita ada banyak pilihan niat. Kita sekarang ni mandi pakai pipe. Kita mandi pakai shower. Mudah aja. Kita ambil air batang pipe. Kalau orang was-was kan, dia letak atas kepala dia. Letak aja. Lepas tu dia niat. Dia niat dalam hati, sahaja aku ni nak mandi wajib. Bas, cukup. Tak sampai seminit. Dia letak air, nak mandi wajib ni. Dah kira telah niat. Letak kepala dia bawa air shower, nak mandi wajib, nak angkat hadas besar, apa pun boleh. Kalau dia waswas, kalau panjang tu jadi waswas, dia niat yang pendek je. Saja aku mandi wajib, selesai. Tidak ada sebab untuk dia mengalami waswas dalam niatnya. Baik, kita nak raikan satu lagi soalan di talian dari Johor Bahru. Encik Zaini, silakan Encik Zaini. Okay, ada soalan pertama. Kalau kita sedang mandi hadas besar dalam junub, kemudian kita buang air kecil, apakah status mandi junub tersebut? Dan nombor dua, adakah boleh kita satukan mandi biasa kita tu berniat mandi wajib, iaitu maknanya kita gunakan sabun, shampoo dan sebagainya, kita mandi sekali sebagai mandi junub? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Zaini daripada Johor yang bertanya. Apakah hukum buang air kecil ketika mandi junub? Dia sama soalan tadi seperti apakah hukum menyentuh kubul dan dubur, apakah hukum kentut ketika mandi junub. Tak ada masalah, sebab semua perkara ini membatalkan wuduk. Dia bukan membatalkan mandi. Membatalkan wuduk, dia bukan membatalkan mandi. Dan saya dah sebut tadi apa beza dia. Kalau satu orang tu dia mandi, masa dia mandi langsung dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk, maknanya tak sentuh kemaluan, tak ada kentut, tak ada kencing, maka lepas sahaja dia mandi junub, dia tak perlu dah ambil wuduk. Itu dah sempurna, dah cukup. Dia tak perlu dah ambil wuduk. Tapi kalau tengah dia mandi dia ada buat perkara yang membatalkan wuduk, maka tak ada masalah, tidak merosakkan kesahihan mandi junubnya. Hukumnya mandi junubnya adalah sah. Tinggal lagi lepas dia selesai mandi junub, dia perlu mengambil wudu untuk mengangkat hadas kecilnya. Itu menjawab soalan yang pertama. Dan yang kedua, disekalikan. Menyekalikan itu seperti yang saya nyatakan tadi, boleh, bahkan bagus, kerana di situ ada penjimatan air. Tinggal lagi kalau satu orang dia mandi macam mana, dia basahkan badan dia, dia bubur sabun kemudian dia cucu air, buang sabun. Jadi maknanya air itu telah digunakan untuk bilas sabun. Yang kalau yang air itu tidak boleh disekalikan dengan mandi junub. Tak boleh. Bilasan tu. Sebab bila badan kita penuh dengan sabun, kita bilas. Kita bilas kan.
Jadi bila kita bilas, air kita tu telah bercampur dengan sabun dan dia telah berubah, menyebabkan air itu tidak lagi menjadi air mutlak. Maka yang kalau dia berpada sekali sahaja dengan air bilasan sabun tak memadai. Tapi kalau dia bilas sabun kemudian dicucur lagi badan, itu memadai. Tapi kalau dia sabunkan badan dia, basahkan badan, sabunkan, kemudian dia bilas sabun tadi dan dia berpada setakat itu sahaja, maka mandi wajibnya tak sempurna kerana air bilasan sabun tadi telah dipengaruhi oleh warna, telah dipengaruhi oleh bau sabun yang menyebabkan dia tidak lagi menjadi air mutlak. Dia menjadi air berubah ataupun air mutaghayyir. Seperti mana kita dah belajar, syarat sah mandi junub ialah air mutlak. Jadi kalau dia nak pakai sabun, dia boleh buat, dia selesaikan dulu mandi junub. Maknanya dia ratakan air seluruh badan, dah kena semua, dia sabunkan badan, kemudian dia bilas, selesaikan mandi junub. Ataupun dia sabunkan badan, dia bilas, lepas dia bilas dia kena balas lagi sekali untuk menyelesaikan dia punya urusan mandi junub. Baik, satu lagi soalan saya kira untuk pemanggil kita di talian dari Johor Bahru, Puan Siti, silakan soalan. Tanya dengan Ustaz, masalah kalau kita orang perempuan dah mandi wajib, dah tu rasa kita macam dah suci lah, tapi dalam masa yang sama tak lama bagi kita sayang, dalam masa kita rasa kita macam ada keluar air. Adakah kita wajibkan mandi balik ataupun kita basuh aja yang keluar tadi? Okey, assalamualaikum. Ini berkaitan dengan dia boleh berlaku pada lelaki, dia juga boleh berlaku pada wanita. Lepas selesai mandi junub, contoh bagi lelaki, meyakini, bukan rasa, bukan sangka, meyakini keluar air mani. Maknanya saki baki air mani yang masih ada dalam saluran kemaluan itu keluar semula lepas kita dah mandi. Macam mana? Kalau lelaki dia kena mandi semula. Dia kena mandi semula. Sebab itu kalau satu orang tu dia ada masalah tak tos air mani, dia disunatkan kencing dulu. Maknanya dia kencing, bersihkan saluran. Mungkin sekali tak bersih, kencing lagi sekali. Ataupun dia kena ambil masa sikit, tunggu sampai kita kata tus dia punya air mani. Lepas itu barulah dia mandi. Kalau lepas itu dia rasa macam keluar air mani, kalau dia rasa dia tak yakin, dia tak perlu ulang balik mandi. Tapi kalau dia yakin yang keluar semula itu adalah air mani, maka dia wajib mandi. Untuk wanita pula, adakah wanita wajib mandi semula ketika air mani telah keluar setelah dia selesai mandi dan dia yakin yang keluar tu memang air mani? Secara umumnya air mani yang keluar selepas dia dah mandi itu dan keluar banyak, itu bukan air mani perempuan, itu adalah air mani suami dia, bukan air mani dia. Jadi adakah dia wajib mandi? Jawapan dia seperti mana yang disebut dalam kitab, sekiranya, ini jawapannya secara tepat, sekiranya semasa proses bersama dengan suami tadi wanita itu juga keluar air mani, maka dia kena ulang mandi semula. Semasa proses persetubuhan tadi, kalau wanita itu juga keluar air mani, maka dengan keluarnya air mani suami dia, maka dia pun kena mandi. Sebab apa? Bukankah itu bukan air maninya, itu air mani suaminya? Kerana dikhawatiri bersama dengan air mani suaminya keluar juga air mani dia, yang menyebabkan jadilah pada dia apa, hukum wajib mandi, iaitu apa, keluar air mani. Oleh kerana itu dia pun sama juga perlu mengambil masa untuk melawaskannya, barulah dia mandi. Kalau keluar semula dia perlu mandi, saya ingatkan lagi sekali, dengan syarat semasa persetubuhan tadi wanita itu juga keluar air mani. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pada hari ini. Saya kira dah sampai hujung dah kita pertemuan untuk pengajian Matan Zubat. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang bagi Ustaz Ahmad Lufi untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.